Sekarang aku mau bikin air abu sendiri ya, karena di sini susah nyari air abu. Atau kalau yang di tempatnya ada Chinatown atau ada toko Asia, mungkin bisa dicari Lye Water, tulisannya LYE ya, Lye Water atau Kansui Water, tapi di tempatku nggak ada. Nah, tapi aku kebetulan nemu ini soda ash atau soda abu ya, beli di toko Turki atau toko bahan-bahan Mediterania. Ini aku ketemunya di situ. Kemudian kita bikin sendiri aja jadi air abunya. Ini pakai air soda ash light bubuk. Aku pakai ini 4 gram. Kemudian ada garam, garamnya 6 gram. Dan pakai air mineral biasa. Ini aku pakai air yang botolan ya. Air botolan. Bahannya hanya kita aduk aja jadi satu sampai larut semua. Nggak perlu dimasak. Nah, tapi juga kalau yang susah nyari soda ash seperti ini, tuh bahannya soda ash sodium karbonat ya. Itu biasanya bisa dibikin dari baking soda biasa, kemudian di oven selama 1 jam gitu. Itu juga aku lihat-lihat referensinya di internet ya, di YouTube, di mana-mana ada. Coba aja dicoba-coba kalau emang susah carinya. Nah, ini airnya seperti ini jadinya, jadi butek ya. Ini bisa dipakai juga untuk bikin adonan mie supaya lebih kenyal mie-nya. Oke. Nah, ini air soda abunya. Kalau dicium gini, dia nggak ada baunya ya. Tapi setelah dicampur dengan air biasa dan glukos, dia baunya seperti bau air abu biasa. Aku kan dulu udah pernah ya kalau di Indonesia pakai air abu, jadi udah tahu baunya. Nah, ini setelah dicampur dengan glukos dan air, baunya beneran kayak air abu. Tuh. Bau kayak mie-mie Indonesia itu loh. Oke, sekarang kita campur semua bahan jadi satu ya.